sahabat Darussalam TV. Menjelang acara apel tahunan pekan perkenalan Khutbatul Arsy yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2022, para santri pun disibukkan dengan kegiatan latihan. Dimulai latihan baris berbaris, petugas upacara, hingga penampilan-penampilan pun dilakukan di siang, sore, hingga malam hari. Mari kita simak liputan tim kami yang berada di lapangan. Terima kasih Ustazah Ipa di studio. Saya sedang berada di tempat latihan Pekan Perkenalan Khutbatul Arsy yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2022. Adapun penampilannya akan ditampilkan pada hari nanti dengan jumlah putra 7 penampilan, putri 6 penampilan. Khusus santri-santriat baru hanya mengikuti latihan baris berbaris yang dibagi dengan korsulatnya masing-masing. Saya Kiki Tajkiandra Putri Aprilia, DS News Darussalam Terkini melaporkan.